أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وزعيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى ذريته وأزواجه وأصحابه واهتدى بهديه واستنى بسنته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين Kata Musannif rahimahullahu ta'ala di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal Qur'anil Hakim إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون صدق الله العظيم Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-8 yang bermaksud sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka hingga ke dagu sehingga kepala mereka tertengadah. Belenggu kebodohan adalah pengingkaran terhadap iman dan peringkatnya dan kelalaian mereka yang terus-menerus menyebabkan kekafiran. Belenggu diciptakan oleh harapan-harapan subjektif dan egois yang memerangkap dalam kejumudan. Lehernya dibuat tidak dapat bergerak kerana belenggu ini. Manusia tidak dapat hidup tanpa harapan-harapan. Namun ia dapat mengarahkan harapan-harapannya ini ke jalan Allah. Jalan untuk mencari sifat yang maha wujud tanpa mengharapkan balasan. Okay, dekat dulu. Alhamdulillah sekali lagi pada pagi ini dengan taufik dan hidayah kita dapat berhimpun di awal pagi subuh walaupun pagi subuh yang sejuk kan? Hujan kan? Sebelum ni pun kita di Malaysia tak boleh nak sejuk baru ni pun turun 18 kan? Sejarah kan? Kata macam Kemira Highland kan? Jadi Alhamdulillah kita sampai kat rumah Allah Ta'ala ni dengan taufik kekuatan kita kata satu lontaran kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada setiap kita pada pagi ini insya-Allah mudah-mudahan kehadiran kita ni tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu saham satu catatan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk diperlihatkan kepada kita pada yaumul mahsyar pada hari berhimpun kita ataupun pada hari perhisaban nanti insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi insya-Allah kita sambung pada pagi ini masih lagi dalam surah Yasin ayat yang ke-8 iaitu ayat yang ke-8 sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi kita baca inna ja'alna fi a'naqihim, kata Allah sesungguhnya kami ja'alna, kami jadikan. Dah yang pertama ataupun Allah Taala kata sesungguhnya kami lah kan. Baik tu ja'alna na ataupun maknakan
kami lagi kan. Ha, Allah Ta'ala nak abang kira perkara ni aku buat sungguh-sungguh. Bukan lawak-lawak. Kalau kita kata sebut dua kali, tiga kali tu kita kata hang tak reti lagi kan? Kan? Hang tak faham lagi kan? Aku ulang berapa kali dah. Mana ulang tu nak bagi orang ingat ataupun nak memperkuatkan kata-kata ki, kata-kata ucapan kita tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kita tengok dia ulangkan. Inna sesungguhnya kami. Sesungguh tu pun kita kata dah nak abang betul-betul. Ha, bukan maknanya Allah Ta'ala habang ni setiap aku jadikan tu makna main-main lawak-lawak kan, tak sungguh-sungguh. Tapi Allah Ta'ala kata inna sesungguhnya, sesungguhnya siapa? Kami. Kami buat apa kata Allah? Ja'alna, kami jadikan, kami jadikan fi a'naqihim, telah memasang belenggu-belenggu, ha, belenggu di leher mereka. A'naqihim, a'naq ni mana leher. Perkataan asal dia kita kata unuk, unukun kan, unukun. Yani a'naq ni maksudnya leher-leher. Perkataan yang nak tunjuk banyak leher kan. Ha, jadi Allah Taala nak abang bukan maknanya kita kata orang individu tertentu saja kan. Ha, maknanya Allah Taala abang yang Allah Taala nak bagi jadikan leher-leher ni banyak orang, bukan sikit orang. Kalau ibarat kita kata di sini Allah Ta'ala nak abang, Allah Ta'ala belenggukan di leher mereka tu, maksudnya orang-orang ramai yang tak beriman. Ha, tak mengikut apa yang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan seorang saja. Manakala beriman pun banyak, yang tak beriman pun bah, tak beriman pun banyak. Jadi Allah Ta'ala abang di sini makna telah memasang belenggu. Ataupun ja'alna ni kami jadikan. No? Ja'alna kami jadikan di tengkok-tengkok di leher-leher mereka itu aghlalan. Aghlal ni kita kata kan, aghlalan tu maksudnya belenggu. Belenggu dia kata sini hingga ke dagu, ke dagu mereka. Fahiya ilal adqad, sehingga maknanya belenggu tu turun ke dagu sehingga kepala mereka tertengadah. Oh, tertengadah. Angkat itu no, ngadah no, kan? Ngadah. Jadi Allah Ta'ala kata aku bubuh ikat li lihak lipa tu. Macam ibarat kita kata kan, saya pun buat main yang ni begini kan, kan? Saya ikat ni kan. Praktikal, praktikal kan, tunjuk aja. Kan? Saya kemarin ni ada hamba Allah mamu di satu masjid main saya khutbah. Dia tunggu saya kat pintu. Ha, kat pintu main. Dia pun dengan best dia apa? Cinta Malaysia ke apa? Malaysia punya dengan songkok dia. Oh ustaz sudah datang, sudah datang. Dia pun cakap pior punya. Kan? Ini ustaz, saya tunggu ustaz. Dia pun kalung kat saya ni. Saya pun tengok-tengok. Oi. Kan ni? Boleh jahanana lepas ni? Mari nak kira tanda harga apa ada hari. RP, rupiah. Bawa balik India. Dia balik sana. Kan? Ha, balik sana. Cakap pun pior punya. Sana punya mari kan. Dia kata ni ustaz hari ni saya dapat tahu kata ustaz mau datang hari ni kan. Saya bawa datang lah kan. Saya ingat ustaz mau datang hari Senin. Saya dapat tahu hari ni ustaz khutbah. Saya datang hari ni. Ini ustaz pakai nanti khutbah nanti. Oh kita pakai kan. Dia kini buat main ni. Boleh juga abang sejuk kan. Mas sedap lah. Ha, jadi nak buat belenggu ni kita kata dia ikat ni ya. Macam kita kata tengok orang sakit pergi hospital. Dia ikat. Kan boleh buat apa kan. Duduk macam tu. Abang lain tu orang sakit kan. Ni kita ni kita ikat sendiri lah. Nak abang kata Allah Ta'ala kata aku ikat belenggu ni kita tengok sampai Allah Ta'ala kata kepala mereka tertengadah. Duduk macam tu. Dan kita tengok orang sakit pun dia tak boleh nak kalih kanan, tak boleh ke kiri lah. Duduk tengok betul macam macam tu lah. Dan ni Allah Ta'ala abang makna ni ini bandingan kita kata bagi orang yang kita kata di sini orang musyrikin dan juga orang-orang kafir. Ha, makna ayat ni kita kata cerita mengenai orang yang tidak beriman iaitu orang kafir dan juga orang yang musyrik, musyrikin. Sebab mereka tidak beriman kepada Allah, jadi Allah Ta'ala buat bandingan. Orang, Allah Ta'ala buat bandingan makna orang yang tak beriman makna lihat lepa tak boleh nak pergi tang mana. Duduk tantu saja. Ha, duduk tantu kita kata jadi makna tak boleh melihat kebenaran.
Tak boleh melihat, kita kata kanan, kiri, kita kata. Kalau dia duduk tentu, kita kata dulu, kini dan selama-lamanya. Orang kata tak boleh nak ubah dah. Ha, orang kan. Kalau kata karat tu, karat tak boleh nak tonyoh, nak cuci dah. Kalau reput ku tu lah. Na'udzubillah min zalik lah. Jadi kita kata itu ibarat Allah Ta'ala nak abang, mana kalau aku ikat leher ni, ibarat orang kafir musyrikin tu, mana mereka tidak nampak melihat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta na'udzubillah, no? Na'udzubillah itu. Okey, jadi kita tengok dalam ni tafsiran yang ada pada tuan-tuan sengah lah, kan? Ni dia hurai yang panjang lebar kan? Kita baca yang ni kalau sehari subuh tak habis. Dia baik, dia kata apa sini? Dia kata belenggu kebodohan adalah pengingkaran terhadap iman dan peringkatnya. Maksud belenggu ni, dia kata belenggu kebodohan. Jadi tafsiran kita kata dengan maksudnya, bila dia belenggu tu, belenggu bukan kita kata dengan benda-benda yang cantik, benda yang cerdik. Tapi maksud belenggu ni, dia belenggu dengan kebodohan, dengan kejahilan. Maksudnya sopa dihempap, kita katakan, diletak. Sopa ibarat kalau kita letak atas orang pun lihat ni, tak satu-satu muatan apa. Kalau tanggung padi juga, tanggung baja, kita kata, dia tak boleh angkat apa? Dia tak angkat kepala lah. Ha, jadi ibarat kalau kita kata dah dibelenggu, kita kata dihimpun, ditekan, kita kata dengan kebodohan, kejahilan, dia kata di sini adalah pengingkaran terhadap iman dan peringkatnya. Mana orang ini adalah orang yang ingkar, tertegak, kita kata kan. Orang Indonesia kata bandel, bandel. Kita bandel ni boleh tak pergi beli lagi, kan? Boleh rak-rak pada 3 ringgit, 4 5 ringgit. Tapi kalau bandel, dia kata Indonesia kata tak boleh beli apa. Dia tegak. Dia tegak, dia keras apa? Dia keras kepala, makna ingkar terhadap iman dan peringkatnya. Bukan nak abang kata, kita kata pengarang kitab ni pun bubuh bahasa kasar, bodoh. Ikut kata makna main duk sebut bodoh ni orang marah kan. Orang sengit limau pantang sebut bodoh. Tapi kalau Ustaz Azai terus sebut selalu. Bodoh. Bodoh. Lapang bodoh, bodoh. Yang tu bahasa alifah ni tak ada. Tapi bodoh ni kita kata Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran juzuk yang kedua, kita tengok kan. Allah Ta'ala kata sayaqulu sufaha uminan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qulillahi al-mashriq wal maghrib. Itu kita baca juzuk yang ke dua, juz yang kedua lah kita kata. Orang tua-tua kata juz apa? Juz sayaqul. Lepa orang tua-tua lu ingat juga tang kepala-kepala juz. Kita tak kepala juih, tak ingat apa. Kepala tak ingat, hujung tak ingat apa. Kan? Jadi orang tua-tua abang baca juih apa lah? Juih tilka. Kan? Okey. Abang baca juih apa? Juih lantana. Kan? Jadi kita sebut ni makna dalam juzuk ataupun juih yang kedua tu. Juih sayakul tu. Allah Ta'ala kata, sayakulu as-sufaha. Lagi akan berkata kepada engkau, wahai Muhammad, orang-orang yang bodoh. Allah Ta'ala abang, sufaha ni bodoh nak terjemah apa ni. Kan? Kalau dalam kitab-kitab fiqah pun dia sebut safih. Safihun. Safihun ni macam saya kata tadi lah. A'naq tadi. A'naq ni perkataan banyak. Leher-leher. Kalau safih ni macam unuk tadi. Satu orang bodoh. Tapi bila abang sufaha, itu adalah orang-orang bodoh. Kan? Sufaha. Jadi dalam kitab fiqah dia sebut mahjurun bisafih. Ada orang yang disekat dia, dihalang dia dengan sebab kebodohan. Ini dalam masalah kita kata mentadbir harta. Ada kita kata kalau sengah-sengah waris tu ibu bapa yang dia lepas meninggal, lepas tinggal anak-anak yang kita kata OKU lah ni kena. Autism ke, kan? Kita kata terencat akal. Terencat akal. Tapi Allah Ta'ala bahan ni bukan terencat akal ni, bodoh. Bodoh buat kerja bodoh sendiri. Pasal ketegak, degil. Jadi Allah kata kat Nabi, Allah kata lagi akan. Kalau kita baca makna sayaqulu tu, makna sin tu, makna akan datang. Akan datang Muhammad, hang akan dengar orang-orang yang bodoh ni, sufaha, mereka akan kata ma wallahum an qiblah. Ni pasal apa dok pi kali kiblat kat lain ni? Dulu semayang kat Baitul Maqdis. Lah ni semayang
Kok Baitullahil Haram tak dah. Allah tak nampak Nabi siap-siap dah. Cerita wawai dah. Tentang maknanya kata-kata yang hak tak syok nak dengar. Orang perli hang, orang hina hang, orang caci hang kan. Orang buat main dengan hang ni. Hang akan tahu dah. Jadi Nabi ni Allah Ta'ala nak bagi dia tenang. Kalau tak cerita macam tu, kot Nabi pun terkejut. Kan? Ha. Jadi macam kita lah orang beriman, kalau orang kata apa-apa pun, kita tak boleh nak kata apa lah. Maknanya memang perkara tu benda apa? Benar-benar yang berlaku. Benda-benda yang hak tak betul pun kita kena tegur lah. Ha. Kita kena bagi tahu lah kita kata. Macam cikgu pun ingat tadi. Kan? Itu, kan? Laluan. Ha. Laluan tak boleh nak masuk kan? Kalau saya pun kena-kena tempat dia tan keluar dari rumah dia lah. Saya pun tengok dia, oh, saya pun buat U-turn tu. Dia pun dengan motor tak ada masalah. Dia pun, oh, saya pun nak ikut dia. Tengok, oh. Saya tengok ada satu kereta tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Tidak, kena panggil lepas tarik eh. Majlis bandaran. Tadi tak nak banyak. Tadi yang melawak tuan lah. Baik, tak apa lah itu. Ha, jadi kita nak abang tadi, kita kata dalam Quran pun ada Allah Ta'ala sebut tentang orang-orang yang bodoh ni lepas suka mempermain-mainkan perkara yang benar. Sebab ni antaranya daripada pemain Nabi ni, dulu semayang kot Baitul Maqdis. Ni semayang kot. Kot Baitullah kita atas Kaabah lah. Ni apa Islam ni apa ni? Ha. Dulu kata macam ni, lah kata macam ni. Han. Berubah pula dah. Ha. Dulu kalau kata tak boleh kerjasama, lah boleh kerjasama pula dah. Dulu kata zalim, lah kata zalim pula dah. Oh, han. Ini kata-kata yang Allah Ta'ala dah habaq dalam Quran. Dalam Quran mak masa boleh berubah. Hukum pun Allah, dalam hukum pun kita kata, ulama-ulama kata, al-hukmu yakhtalifu biikhtilafi zaman wal makan. Hukum boleh berubah mengikut masa dan tempat kan. Ha, dia boleh berubah tengok pada suasana kita kata. Okey, tapi nak abang sini, belenggu kebodohan adalah pengingkaran. Bila mana ada kebodohan tu, dia akan ingkar terhadap iman dan peringkatnya, peringkat-peringkat keimanan. Sebab tu Islam ni dia suruh mengaji, dia suruh belajar kan. Ni kita pun baru masuk sesi, kita kata anak-anak kita, cucu, cicit, kita kata masuk sesi persekolahan, nak suruh pergi belajar, nak suruh pergi mengaji. Mudah-mudahan kita kata tembok-tembok kita kejahilan, kita kata kan, kita boleh pecah tembok-tembok kejahilan tu. Kita belajar, kita nampak perkara-perkara yang sebelum ni kita tak tahu, anak-anak kita tak tahu, maka anak-anak kita pun tahu, boleh belajar. Tak sakat pergi mengaji, kita kata tadika pun kita kata boleh balik baca doa lah, daripada tak reti jadi apa? Reti. Sebab tu dia suruh Islam kita ni wakmai agama yang dia tolak zaman jahiliah, dia wakmai zaman Islam yang bersinar kan. Baik, jadi itu sebab kata musanif ni, bila bodoh dia akan bawa kepada ingkar dan tak tahu kan. Sebab tu kita kata dalam satu kata-kata, dia kata kejahilan itu, bila jahil dia aduun, dia menjadi musuh kepada perkara yang dia tak tahu. Bila dia tak tahu, wahabak apa dia tak tahu, dia jadi musuh, dia akan lawan kan. Dia akan lawan perkara yang dia tak tahu. Cuba bila dia tahu. Tengah orang lah kita kata, kadang dulu amboi dia marah kat kami lah, kata macam-macam. Lah ni okey kan. Tak ada apa, melok eh. Pasti dulu dia tak tahu. Ha, dia tak reti. Bila tak reti dia lawan kot suka dia. Eh? Tapi bila Allah Ta'ala bagi ilmu belajar ni, dia akur, dia terima kita kata apa-apa yang kita kata bertentangan dengan kejahilan dia tu. Kejahilan dia dulu. Okey. Adalah pengingkaran terhadap iman dan peringkatnya dan kelalaian mereka yang terus-menerus menyebabkan kekafiran. Hasil dari kepada kebodohan tu, akhirnya manusia ni dia lalai, dia ralik, dia leka, menyebabkan keadaan dia tu menjadikan dia terus menerus dalam keadaan kekafiran. Kalau dia duduk dalam keadaan kafir, kufur, ingkar, dia terus dalam keadaan kufur dan ingkar situ. Sebab dia tak mau pecah yang dia kata-kata tembok kejahilan, kebodohan yang ada dalam diri dia. Memang kalau kita tak mengaji, kita tak belajar, kita takkan tahu kita kata. Kita takkan jumpa kita kata permata-permata yang boleh bagi kita kata semangat, motivasi kat kita kita kata. Ha, jadi buat tu maknanya manusia ni kalau dia lawan pasti sebab kejahilan dia, kebodohan dia,
yang dia layan sifat kebodohan dia tu, dia tak mau nak belajar. Akhirnya dia menjadi orang yang lalai, menyebabkan sifat kekafiran dia tu berterusan sehingga na'udzubillah hingga akhir hayat. Na'udzubillah min zalik. Belenggu diciptakan oleh harapan-harapan subjektif dan egois. Hebat masalah-masalah ni kan. Subjektif ke? Dan egois yang memberangkap dalam penyumudan, jumud. Jadi belenggu tu maknanya dia duk tersimpan, duk terposok, duk terpangkap dalam kejumudan. Jumud ni kita kata benda keras, tak boleh nak pecah, tak boleh nak apa, tak pecah, jamin. Kita mau makna satu benda tu makna boleh pecah, ataupun orang panggil murunah. Murunah ni dia fleksibel, no flexi, fleksibel. Fleksibel kita kata macam getah kan, boleh anjal. Kita tak mau benda yang kaku. Kaku tu nak buat apa? Tak boleh nak, tak boleh nak buat apa dah. Lepas buah simen batu habis, tak boleh nak buat apa. Apa lepas kata duk kan, lepas duk pi hang duk mana apa tak, duk tikam batu, duk tikam batu, tak boleh nak buat apa. Duk tikam batu keras tu. Contohlah kan. Kau ada orang duk tikam batu, ada lah depa duk melawak macam tu kan. Orang kawan lah kita dengar macam tu, kita pun tumpang kaki kan. Duk nak tikam batu, tikam batu duk tak boleh buat apa, duk tentu. Benda tu pasal keras. Tak benda jenis lain kita kata apa, lompat apa, apa tikam. Lompat tikam kan, yang tu tak apa, pasal dia lembut. Dia lembut bola mulut elok ni, nak cucuk pun tak boleh. Pasal batu keras. Tu dia kata sini, bila dalam keadaan kejumudan, duduk dalam kita kata ruang lingkup yang tidak boleh nak fleksibel, nak pecah keadaan tu, maka manusia ni dia akan tenggelam dalam kekafiran. Lehernya dibuat tidak dapat bergerak kerana belenggu ini. Tak boleh nak buat apa, duduk tang, duduk tang tu ibarat bos simen, nak pergi ke mana lah kan? Tak boleh nak pergi mana, tak boleh nak pergi mana. Jadi dia kata di sini, manusia tidak dapat hidup tanpa harapan-harapan. Namun ia dapat mengarahkan harapan-harapan ini ke jalan Allah. Manusia ni, kata musannif di sini, dia kata tak boleh nak hidup tanpa ada kita kata satu sifat yang disebut dalam Islam kita sifat rojak. No, sifat rojak. Dalam kitab-kitab tasawuf kita kata dia ada satu sifat. Selain kita kena ada sifat apa? Sifat bersyukur, sifat sabar kan, sifat tawakal. Kita kena ada satu lagi sifat yang penting, iaitu orang panggil sifat rojak. Tawakal kan, berserah diri. Di waktu kita berserah diri itu, kita kena ada satu sifat harapan. Kalau tawakal dia tak ada harapan, tak boleh kan. Aku dah usaha dah, ketiak dah macam-macam kan, jadilah ni aku tawakal. Mana aku serah diri kepada Allah. Di samping kita kata, waktu yang sama kita berserah diri tawakal tu, kita kena ada satu sifat harapan. Macam ibaratlah kan, ibarat kita kata dalam keadaan, saya ambil contoh saya lah senang. Saya ambil contoh siapa? Saya, anak saya kan, dalam keadaan lah ni dia kena kanser tu. Kanser. Jadi kita ni ketiak macam-macam lah, tiap macam-macam. Malam pun baru balik, buat dua minggu lepas dengan minggu ni, sambung minggu nak main ni, dah buat radioterapi pula lah. Kemoterapi dah selesai lah. Dah kata doktor, kata tak jalan. Tak pun nak jalan, berkesan sangat. Buat radioterapi pula. Lepas tu tiga hari lepas, ada bibik saya telefon, kata kat kami, telefon isteri saya. Dia kata, makcik ni, doktor nak jumpa. Doktor nak jumpa, dia kata, bila yang boleh main? Kata kami, kata insyaAllah Khamis lah. Khamis mari dulu, sebab dia buat ada khusus apalah di apa, hospital Mount Miriam kan, kat tanya Tok Kong. Jadi kami pun pergi hari, sebab dia, kami tanya pasal apa nak suruh main ni. Dia kata, doktor tu kata benda tu turun ke hidung lah kan, daripada mata dia kata turun ke hidung. Kita dengar-dengar tu, Allah kan, masa nak lembut lutut ke kan? Lembut lutut malam tu ada nak mengajar satu tempat. Bahasa macam malam tu tak nak lepi. Lepi tapi ambil dia waktu tak apalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak buat macam serah pada Allah Ta'ala lah. Apa-apa nak berlaku kan, serah pada Allah Ta'ala lah. Tu dia semang empat, nak buat macam mana kata. Kita dah ketiak dah. Ketiak dah. Orang habak pi kita kata pelabatan.
Kita pergi pelabatan pula, pesen hat. Rawatan-rawatan ni. Oh, habak pergi tanung, matang Tok Gelang. Kita pergi matang Tok Gelang. Cuma tak pergi Terengganu. Tak ada nak pergi. Oh, habak tak boleh. Kita pergi boleh. Ketiak nak buat oh. Nak buat ubat. Kita nak buat macam mana kata. Han. Yang tu pun kita ketiak dah. Hai doktor pergi kita ketiak dah. Lah ni kita nak harap kepada siapa? Eh? Tawakal kita serah harap, harap kepada Allah. Kepada Allah. Pergilah hari ramai. Pergi hari ramai. Itu doktor tu sembang dia tunjuk dia scan dia tu dalam bilik tu tunjuklah scan yang kata tumor dia tu tak mana tu. Itu isteri kata saya kata saya dapat maklumat kata bibi kata ni no problem dia kata tak ada apa-apa kan tak ada apa-apa dia kata sebenarnya dia kata tak ada apa dia tahu syak dia tak kata insyaallah lah dia pun doktor Kristian kan nama pun Doris memang Mount Miriam tu Maryam kan tuan mungkin tahu juga kan Bukit Maryam hospital kanser di Tanjung Tok Kong. Jadi dia pun kata nah, tak ada masalah apa dia tak. Dia tak okey dia tak nampak semakin kecil. Dia pun buat tembak radioterapi tu dia tak. Lepas tu kami kata ni tak ada apa dia silap faham. Dia nak abang kami. Dia kata dia nak tembak tu. Dia nak masuk melalui saluran hidung. Akan turun mengikut hidung kan. Ha, jadi dia buat line oreng tu dengan abang tu. Dia kata dia akan tembak melalui hidung. Jadi dia tak mau. Dia kata takut pergi lalu kot mata. Takut kesan kena pada mata dia. Bibik saya faham benda tu turun ke hidung kami dengar tu alhamdulillah lah mudah-mudahan janganlah duduk meribak lah benda benda ni kita kata dia kata tak ada apa-apa cuma nak abang ini bila dia buat aku hidung ni dia kata 2 minggu akan datang lepas habis ni dia kata mak dengan ayah ni akan tengok dia akan menjadi sesama dia keluar hingui dia kata dia nak abang siap-siap. Dia takut dia kata pasal apa ni pergi kanser mata pergi jadi di hidung pula kan jadi dia nak abang siap-siap dia kata memang dia akan kesan di hidung sebab dia tembak pergi kuih hidung saya pun tak tahu lah alat tu dia guna macam mana kan jenis tembak-tembak ha, jadi nak abang tu kita kata memang kita ni tiap usaha kan usaha tawakal pada Allah dan satu sifat yang kena ada sifat roh rojak. Bukan rojak tonggek kah rojak tak tonggek tu rojak lain saya dulu pun tak faham juga budak anak murid saya dulu masa mengajar belah-belah petang pau ni ayah dia buat apa ustaz ayah dia menjaga rojak tonggek kata rojak tonggek pula dah ingat kau rojak dugui gitu ya ustaz pergi lah kat pekan petang pau tu tengok orang pekan duduk berdiri tu tonggek tu dia tu rojak tonggek macam-macam kita dah yang tu rojak lain rojak tu boleh makan. Ha, ni rojak ni harapan. Ha, jadi kita setiap seorang Muslim ni, seorang beriman pada Allah, kena ada yang tu. Baru lengkap. Ha, kita sebab kita ni dia berlain daripada orang yang tak beriman. Orang tak beriman ni, kita orang-orang orang yang kufur, yang kafir. Lepas sebab tu kita dengar-dengar pergi bunuh diri. Terjun. Ha? Terjun kita kata apa, jambatan ke? Minum racun ke? Apa sebagainya kita kata. Pasal apa? Lepas tidak ada roh. Rojak. Selepas tu sifat putus putus asa. Kita orang Islam tak boleh ada sifat putus putus asa sebab lawan putus asa tu kita rojak. Ada sifat pengharapan kepada rahmat Allah kan. Ha, itu kita kena ada yang tu. Sebab tu Allah Taala sebut pada kita dalam Quran pun wala tahinu fibtira'il qaum kata Allah. Jangan kamu merasa duka cita. Kan? Jangan kamu rasa kecewa kata Allah Subhanahu Wa Taala apabila kamu nak mengejar nak tangkap orang-orang yang kita kata orang kafir ni dalam peperangan contohlah kan dalam peperangan kita kata orang Islam kita pun nak kena ligan juga no tangkap depa kan boleh biar tu ya kan takut depa ni jadi lagi jahat kan jadi Allah Taala kata wala tahinu fibtira'il qaum jangan kamu rasa lemah jangan kamu rasa mana kamu tak mampu nak mengejar kita kata orang-orang yang tak beriman. Kata Allah, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Allah Taala kata in takunu ta'lamun, jika kamu rasa sakit. Kita orang beriman ni, orang Islam kita rasa sakit, kita rasa lemah, kita rasa tak bermaya. Kata Allah fa innahum ya'lamun. Ibaratlah kalau kata dalam peperangan tu, lepa luka, lepa cedera, kan? Kita buat kita cedera, kita luka, kita sakit. Allah Taala kata fa innahum ya'lamun lepa bersakit macam kita agak. Kan?
Lepa apa maknanya kita? Luka, cedera, kan? Berbagai-bagai kita kata tentang bab sakit ni, lepa pun rasa serupa tu juga Allah Ta'ala abang. Maknanya kalau kata lepa susah, kita pun susah. Jangan dok rasa kita orang Islam ni susah. Ha, tapi Allah Ta'ala sambung dalam ayat tu. Tapi kita ni Allah Ta'ala kata wa tarjuna minallah. Ha, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Tetapi kita orang yang beriman, kata Allah, tarjun, kamu mengharapkan apa yang lepa tak harapkan. Lepa ni kalau mati, mati gitu lah. Sakit, 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 Allah sakit ni. Lepa tak buat Allah lah. Ayah mau mati lah, ha, mau, ha. Sakit ni, ha. Kita Allah nak buat macam mana, kalau sampai masa pun, mudah-mudahan sakit aku dengan perjuangan jalan Allah ni, jihad di jalan Allah ni, aku mengharapkan dapat mati syah, mati syahid, kan? Tu harap tu. Tu maksud, ha? Lepa ada pengharapan macam tu? Tak ada. Tu yang Allah Ta'ala kata, watarjuna minallah, kamu mengharapkan harapan daripada Allah, kamu akan dibalas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Tetapi mereka tidak ada sifat harapan. Ha, ini berbeza kita orang beriman dengan orang yang tak beriman. Dan banyaklah kita tuan-tuan kalau jumpa dalam ayat Quran menceritakan tentang rojak ni. Dalam ayat laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ada ayat tu. Allah Ta'ala kata laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik, Allah Ta'ala kata. Tak ada siapa boleh challenge lah. Kalau makbab nak menjadi pemimpin, nak jadi ketua negara, contohilah Rasulullah. Rasulullah jangan duk contoh hak duk ada. Kau merapu dah. Kau dah jadi celah, kau jadi celaru. Tak boleh jadi pemimpin, nak jadi pemimpin lagi. Ini tidak ada pada Rasulullah. Rasulullah pemimpin yang kita kata, kalau bab pemimpin, bab memerintah negara pun, Allah Ta'ala kata contohilah Rasulullah. Rasulullah kalau mana memimpin dalam rumah tangga sebagai ketua keluarga, menjaga, membela, kita kata menjaga isteri dan anak-anak, contohilah Rasulullah. Rasulullah kalau ketua, kita kata pemimpin dalam masyarakat, ikutilah Rasulullah. Rasulullah mana ikut segala-galanya. Allah Ta'ala kata laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang nak ikut cara Rasulullah, yang kata cantik tadi, lengkap elok, Allah Ta'ala kata liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Untuk orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah. Siapa yang teringin, berazam, bertekad, yang nak teringin sangat-sangat, seronok nak jumpa, nak jumpa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata ikutlah Rasulullah. Siapa lagi Allah Ta'ala kata selain makna dia nak bertemu dengan Allah? Wariyah wal yaumal akhir. Orang yang mengharapkan memang dia akan dapat balasan pada hari akhirat. Makna kita ikut Rasulullah. Apa cara dia makan, cara dia minum, cara berjalan, cara berpakaian, kan kita kata orang ni dia yakin aku ikut cara Rasulullah. Yaumal akhir, pada hari pembalasan esok, setiap perkara aku ikut tu akan dapat pahala di sisi Allah. Di sisi Allah. Itu yang Allah Ta'ala abang kita. Kan? Manakala orang yang nak ikut Rasulullah ialah orang yang mengharap bertemu dengan Allah dan boleh bertemu dengan hari akhirat. Kalau orang yang tak percaya pada hari akhirat pembalasan baik, orang tu dia tak mau ikut Rasulullah. Cara Rasulullah. Kita tak? Maksudnya kita nak ikut cara Rasulullah sebab dapat balasan yang baik. Banyak lagi lah tuan-tuan boleh tengok dalam ayat-ayat kita ada surah Kahfi pada, kan? Surah Kahfi. Banyaklah dalam Quran yang tentang bab ya, yarju tu, yang Allah Ta'ala kata siapa yang nak bertemu dengan aku, maka falyamal amalan salihan, maka buatlah amal soleh. Jadi makna kalau nak harap bertemu dengan Allah, tak mau buat amal soleh, tak usah harap nak bertemu dengan Allah lah, kan? Masjid pun tak nak main. Mana masjid pun tak nak main, tak mau menjadi tetamu Allah. Bagaimana nak jadi kita kata nak bertemu dengan Allah? Ini kita ambil ayat yang jelas lah. Kalau kita faham daripada ayat-ayat Quran yang saya baca, kata faman kana yarju liqa rabbih
Barang siapa yang berhajat, yang mengharap, yarju liqa'a rabbih, yang mengharapkan boleh bertemu dengan Tuhannya, kata Allah, falyamal amalan solihan, maka dia buatlah amal soleh. Kalau tak buat amal soleh, kalau tak buat benda baik, kita kata Allah Ta'ala tak akan pandang. Allah Ta'ala bagi kepada orang perkara yang baik ni berdasarkan pada kebaikan yang dia buat, yang dia lakukan. InsyaAllah kita kata okey. Baik, habis itu. Jadi dia kata bila manusia tidak dapat hidup tanpa harapan-harapan, namun ia dapat mengarahkan harapan-harapannya ini ke jalan Allah. Jadi kalau dia ada harapan, ada sifat harapan, dia boleh mengarahkan diri dia tu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila tidak ada harapan, maka dia tidak akan membawa dia ke jalan Allah, jalan boleh mendekati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa kita mai ke masjid sembahyang berjemaah? Sebab kita mengharapkan. Kan? Kita mengharapkan boleh bertemu dengan Allah dalam keadaan yang diridai oleh Allah. Allah sebab Allah Taala habaq dalam Quran kan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Kan? Kat sini pun ada sengah tu. Tak ada. Sengah pacik ada kan. Innama ya'muru masajidallah. Hanya sahaja orang yang mengimarahkan masjid, rumah-rumah Allah tu, Allah Taala kata adalah orang yang beriman dengan Allah. Allah beriman dengan hari akhir. Akhirat. Ha, makna kita nak mengharapkan. Kita nak mengharap apa? Nak mengharap boleh bertemu dengan Allah. Sebab itu kita datang ke rumah Allah. Kalau rumah Allah kita tak pernah jenguk. Kalau ibarat kita kata rumah, kita kata hamba-hamba Allah yang sekian-sekian, kita kata kita pun tak nak pergi. Macam mana dia nak main rumah ke? Nak main rumah kita? Kan? Dia pun nak main tengok kita? Rumah pun tak nak bijak main. Macam mana pun nak pergi rumah dia? Contohlah itu ibarat kita kata manusia. Kalau Allah Ta'ala, cuma Allah Ta'ala dia tetap sayang kita. Ha, tetap kita kata, cuma kita kata, ya, kita kata sifat rahman dia tu dia bagi. Sifat pemurah dia tu. Walaupun tak main masjid lah ni, dia bagi boleh makan sopa tu juga. Tak kena pulut apa kan. Ha, ha. Kita duduk tu lah ni, lepas duduk kena awal ni kan. Kena pulut kah, kena nasi goreng kah, bihun goreng. Kita kata, Allah Ta'ala bagi mau makan. Cuma sayang Allah tu belum tentu. Yang kata Ar-Rahman, Ar-Rahim kan. Ar-Rahim ni khusus kepada orang yang beriman, kita kata. Ha, belum tentu. Okey lah, tak apa. Baik, jadi dia kata mana harapan-harapannya ini ke jalan Allah, jalan untuk mencari sifat yang maha wujud tanpa mengharapkan balasan. Ha, tanpa mengharapkan balasan lah. Leher memungkinkan seseorang menggerakkan kepalanya. Ini dia cerita buat leher. Leher memungkinkan seseorang menggerakkan kepalanya sehingga ia memperoleh jangkauan pandangan yang jauh. Jauh kita ni mesti ada leher. Ada leher yang boleh tengok mata. Hang tak nampak. Hang leher pendek. Kami leher panjang. Tu nampak habis. Kut kutu kita dah. Jadi nak buat pengarang kitab, kita pun nak abang kata. Bila ada leher. Leher kita dah ni leher. Lalu leher. Pasal ni live ni. Live. Kita kata selatan mendengar punya leher. Leher. Leher ni dia kata mana boleh orang, dia kata di sini memungkinkan boleh jangkauan pandangan nampak lebih jauh. Orang tak nampak, dia boleh nampak. Itu pun anugerah nikmat Allah lah. Cuma kita kata ni antara kita main masjid ni, ada orang yang dia dapat jangkauan dia paling jauh sekali. Dia akan dapat paling hebat pada kita. Siapa dia tuan-tuan? Kan, kalau yang kita lah, tu imam tak dapat. Yang nak dapat muazzin. Orang Tok Bilal ni Nabi SAW bagi tahu al-muazzinu atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Nabi kata orang yang tukang azan ni, Tok Bilal ni, kata Nabi, atwal, tawil, dia paling panjang leher dia. Bila tu? Pada hari kiamat. Oh kan. Lah ni tak, walaupun dia lihat pendek pun. Tapi so Allah Taala bagi lihat dia panjang. Apa maksud lihat panjang tu? Maksud lihat panjang tu bukan sampai jadi zirafah pula. Sampai tu dia kan. Tak boleh berjalan pula kan. Zirafah dah. Maksud lihat dia panjang ni,
dia dapat melihat segala nikmat-nikmat rahmat Allah kepada dia. Tuan-tuan bayanglah bila dia azan, sejauh mana suara dia tupi. Sejauh itulah kita kata Allah Ta'ala bagi rahmat kepada ni, pada dia. Jadi maksud panjang lihat ada tu, makna rahmat Allah, kasih sayang Allah tu bagi kat dia melimpah. Kalau daripada sini Sungai Limau kita kata kot sampai dekat Lunas, aku dengar pun dekat ya tu. Kok mana tu? Kelak lama akan kita kata berapa ribu orang yang dengar dia laungkan laungkan azan. Jadi sejauh mana kita kata suara dia sampai, sejauh itulah yang katakan lihat dia panjang, dia dapat melihatlah tu dia balasan Allah bagi kat aku. Hak dulu aku tak nampak dia geram juga. Kau tak azan sampai dua kali, tak mai tak penuh sah pun kan. Tak apa, Allah Ta'ala bagi kat dia, dia lihat esok tu dia balasan dia. Tu saya nak abang tu, kalau tu imam pun tak dapat lah. Tu imam dapat abang lain lah kan. Masing-masing kita tahu lah, masing-masing. Sini mungkin buat azan dua kali. Oh kan, tak diarahkan lagi. Kita dapat arahan ni, tolong ikut kan. Kami Pulau Pinang ni kan, diarahkan juga lah. Ada tempat buat, ada tempat tak buat juga. Jadi Alhamdulillah lah, pakat buat lah. Itu pun di antara kita kata sunnah Rasulullah Allah lah. Bukan bagi saya lah, bagi saya tu lebih baik lagi lah daripada kita kata kita buka. Bukan nak buat Quran tak bagus, bagus Quran ni kan, tapi bagi pandangan saya lah, itu lebih baik lagi pada kita buka Quran sepanjang tu, berpanjangan kan, setengah jam belum masuk waktu. Kadang-kadang kita kata kita kena ambil picak tak, kena ambil picak juga. Kita kata ada anak orang kecil, orang ada anak kecil, ada orang yang kadang uzur sakit demam apa, kita kata kita buka tu kena sampai terkejut orang kan. Dialah benda baik, tapi benda baik kalau tak kena cara, dia akan jadi dosa balik kaki. Sebab semayang lah tuan-tuan, semayang kalau hamba Allah tu baca kuat macam mana, nak jadi pahala kat dia, ganggu kawan lain semayang, dia jadi makruh pula, bahkan jadi haram walaupun dia semayang main jemaah, tapi dia bacaan dia tu ganggu orang, kita kata jadi dosa kat dia pula. Tu kita abang, semayang tak bagus ke? Semayang bagus, tapi kalau semayang sampai ganggu orang bismillah dekat dengar kat telinga dia, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, apa dia ni? Kita pula bukan makam Tok Wali, makam Tok Wali tak puas semayang tak dengar apa, ni kipas bunyi pun dengar ni kan, kipas kan hujan tak turun kan. Pasal makam kita makam telinga dengar macam-macam kan. Allahu Akbar, bukan kita ni duduk nampak tuan tu kan, dan nampak habis tanah lain pun nampak tu, nampak dunia tanah lain tu. Tadi pergi supermarket kan, pergi tampakan lunas nampak kan. Kita makan tak sama, sebab tu kita kata dia dikatakan orang yang ganggu semayang baca kuat tu pun jadi haram. Maknanya bila haram ada dosa pada kita. Okey tak apa tuan-tuan. Jadi leher memungkinkan seseorang menggerakkan kepalanya. Jika leher diikat ke dagu dengan belenggu, kemampuan melihat terganggu. Demikian pula orang-orang yang ingkar terhadap iman dan peringkatnya dilalaikan oleh keadaan-keadaan mereka yang tidak berubah, tidak dapat melihat dengan jelas kepada yang maha wujud. Oh nak baca yang ni jenguh-jenguh. Jenuh baca lah kita kata kan. Jenuh baca. Nah, jadi kita nak abang sini dalam ayat ni jelas lah. Oh dia nak abang kepada kita tentang bab iman ni kan. Bab hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, ada manusia-manusia yang boleh dapat, ada manusia-manusia yang terhalang kan, tak boleh dapat ni kita kata dengan kadang-kadang ada dengan sikap manusia tu sendiri dengan sifat kebebalan dia, sifat ketegaran dia kan, tegak dia, keras kepala dia, walaupun benda tu benar kan, tapi dengan sebab dia tu tak mau nak terima individu sekian, dia sanggup tu tolak kan. Kita kata mana dengan sifat yang ada pada diri sendiri. Jadi mana orang yang tak boleh menerima kebenaran ni, Allah Ta'ala buat ibarat orang yang diikat leher dia, seolah-olah dibelenggukan dengan satu benda yang dikatakan ni, diikat dua tangan, dia kata sini kan, diikat dua tangan, kemudian kepala pun, leher pun dibalut diikat situ. Jadi nak boleh buat
Zaman dulu kalau kita tengok zaman-zaman Rom kan, tahu kita tengok penggambar lah kan, bubuh besi tu ni noh, buah rantai tu. Hak orang lepas tangkap kan, kita tengok macam mana nak dia buat apa, duk keras ke tu mampoi kan, kita bukan letak dia nak ni. Allahu Akbar lah kita kata. Jadi itu ibarat Allah Ta'ala abang, orang yang hak tak beriman ni dengan sifat keras dia tu, dia tidak akan dapat selama-lamanya, sebab dia tidak ada sifat rasional terbuka. Bila datangnya Muhammad, hampa kena terima lah, tengok apa benda yang dia bawa ni. Allah, Muhammad anak yatim, dia bukan ada harta benda apa kan, dia orang susah, dia boleh bantu bagi kita, dia tak boleh tolong bagi kita. Ha, jadi dengan sifat tu Allah Ta'ala kata dibelenggu dengan rantai-rantai yang diikat diri mereka tu, mereka tidak boleh nampak perkara-perkara kebenaran. Dalam Quran pun kalau kita tengok, dalam surah Isra' pun ada. Ha, dalam surah Isra' pun Allah Ta'ala kata orang-orang yang dibelenggukan dengan tengkuk mereka. Ibarat tengkuk mereka tu tangan-tangan yadaka maghlulatan. Kan, ada dalam Quran surah Isra, Allah Ta'ala kata yadaka maghlulatan, tangan kamu yang diikat. Allah Ta'ala habang situ, makna tangan yang diikat ni macam sini kita tengok, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, yang diikat maknanya mereka tidak menghulurkan tangan mereka bila diikat. Nak boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Kita kalau kita kata tangan kita ni Allah Ta'ala uji dengan penyakit apa-apa, kita kata nak baca Quran pun tak boleh, susah nak pegang macam mana kan, nak buat benda-benda kebaikan, nak tolong bantu orang pun tak boleh, tak boleh kita kata. Sebab tu yang Allah Ta'ala kata yadaka maghlulah ni, tangan-tangan yang diikat, mana tangan-tangan yang diikat tu Allah Ta'ala kata maknanya mereka tidak boleh menyumbangkan sedekah mereka, benda-benda yang baik bagi kat orang. Maknanya di antara ayat tu nak cerita kedekut kan, kedekut seolah-olah tangan mereka diikat. Kita ni istilah kita banyak lagi lah, tangkai jerin kan, apa lagi macam-macam mana? Tangkai jerin ke, kita kata tidur masin ke apa ke, Allah Alam kita kata yang ketekut kan. Baik, itu ayat kita kata tentang ayat inna ja'alna fi a'na tihim lah. Saya sebab saya kata tadi, kalau saya nak baca sini pun jenuh saya baca lah kan. Orang yang rasional selalu meningkatkan kualiti dan memperjelas arah pemikirannya. Mana orang yang terbuka pemikirannya, ha, bila terbuka pemikiran dia, maka kita kata dia hidup dia pun semakin berkualiti. Macam kita lah sedia menerima. Kalau orang cerita petang-petang bab fadilat semayang pun, fadilat berzikir, kita dengar kan, wih, buat yang ni boleh pahala banyak kan. Sekejap lah kita ni nak harap apa kita ni. Itulah harapan kita juga kan. Kita tak ada apa. Dengar esok nak tambah amalan aku lagi, balik nak baca Quran lagi, baca apa semua. Ha, jadi dia kata di sini orang yang rasional, bila rasional dia meningkatkan kualiti. Macam orang pergi kursus lah, no? Apa tujuan orang pergi bagi kursus? Tujuan orang bagi kursus tu adalah untuk nak meningkatkan kualiti kerja kita. Macam tu imam ke, Tok Bilai ke, kita kata duk pergi kursus tu saja-saja pergi ke, pergi suruh lena. Orang perang-perang-perang kita lena. Ambil kursus dapat, tak tahu lepas cakap aku boleh lena. Biasa kursus-kursus ni kucuk lah cik kan. Ataupun tak mahabat apa lena, dia buat Allah kursus ni macam tu lah. Macam-macam nampak duk pergi lah. Yang-yang dia lena, dia dengar apa benda kan. Kalau orang kata bukan untuk tujuan nak meningkatkan kualiti kerja kita, bagi kerja lagi cantik, maklumat-maklumat terbaru kita kata. Dan surah orang bukan sekat buat di Malaysia, hantar pergi kursus di luar negara. Luar negara tengok perkembangan-perkembangan, punya dahsyat ilmu kan, nak tingkatkan kualiti. Macam saya pergi masuk kata Mount Miriam tu, dia panggil kami masuk dalam medical physics, bilik medical physics, nak tunjuk benda tu yang hard scan tu kan, dalam komputer. Doktor tu kata, ni ayah mak ni masuk bilik ni, bilik orang cerdik-cerdik, dia kata. Pasal apa doktor? Bilik ni, dia kata medical physics, bilik ahli-ahli fizik kami. Tengok muka tak ada online lah, bukan yang kita lah. Macam mana Allah Ta'ala kurnia kat mereka? Saya nak alit lah. Dia kata mereka ni adalah orang bijak-bijak. Saya pun perlu kepada mereka. Walaupun dia pakar radioterapi, dia perlu kepada ahli fizik. Mereka ni dah duk kira setiap inci, milimeter, mm kan,
nak bubuh ubat macam mana kat budak ni, tak mana nak tembak. Lepas tembak tu lah kita dari ideologi kan, apa kita kata tembak stay apa, laser apa kan dia. Lepa ni ukuran lepa. Makna otak, Allahu Akbar. Fizik tu. Kan dos-dos kita tu. Dos-dos banyak mana kau ni sakap ni kena bagi banyak mana. Kau ni oh bukan boleh dok belah ha, ni takat ni. Ni takat ni. Ada ahli fizik yang lepa ni terperinci kira tu, yang lepa ni cakap matematik admit tu. Kan. Matematik tambahan tu. Ha tu kita kata makna benda-benda ni ada kah dak dapat macam tu ya? Dak. Kena belajar, kena berfikiran rasional. Kita kata terbuka, sedia menerima maklumat-maklumat ataupun ilmu-ilmu yang baru. Dia kata sini baru meningkatkan kualiti dan memperjelas arah pemikirannya. Jika pemikiran berlebihan, maka pemikiran ini akan meluap, tidak terbendung dan mengakibatkan kerosakan. Jadilah macam mana kita bisa baca ayat yang Allah Ta'ala nak sebut dalam Quran, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul. Datanglah, mailah ramai-ramai kembali kepada jalan Allah dan Rasul. Qalu hasbunallah, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Lalu mereka menjawab, Allah Ta'ala kata, ini orang fikiran tak terbuka ni, fikiran jumud kan, tak rasional. Bila dikatakan kepada mereka, Allah Ta'ala kata wa idza qila lahum. Tadi pun banyak tu iman nak baca wa idza qila lahum kan, la tufsidu fil ard yaqalu kan. Ha tadi tentang ayat munafik, munafik pun lambak ah kan, apa tentang ayat munafik ah, depa kata kami pun buat baik kan, qalu kata kami pun buat baik, kami tak buat jahat eh kan. Nah, itu tentang ayat munafik, jangan kita di munafik dah alhamdulillah. Okey, ni ayat lain Allah Ta'ala kata wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallah, datanglah, marilah, marilah rujuk kepada kitab Allah, wa ila rasul, kepada sunnah nabi, ikut nabi, ikut Allah. Allah Ta'ala kata dia jawab apa? Qalu, mereka berkata, hasbuna, cukup bagi kami. Kita ada baca hasbi Allah kan. Apa maksud hasbi? Hasbi ni cukuplah bagi aku. Tak. Cukup bagi aku mana? Allah. Allah ada kat aku cukup lah. Tapi hak golongan yang hak fikiran jumud ni, Allah Ta'ala kata hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah apa yang mak pak kami duk buat, cukuplah. Mak pak kami dulu duk kot tu, kot tu lah. Kan? Ha. Mak pak kami dulu duk rajin buat amalan je ni, amalan tu lah. Mak pak kami dulu baca Quran ya, tak mengaji ha. Boleh ha? Cukup lah kan? Ha, cukup lah tak? Tak boleh, Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala kata kena berubah. Itu kata tadi, pemikiran yang terbuka. Kalau tidak, dia kata di sini, fikiran orang itu duduk dalam jumud tu, dia kata mengakibatkan kerosakan. Habis roh. Rosak. Ha? Belenggu dan harapan, belenggu harapan dan cinta terbentuk seiring kehidupan. Ha, saya rasa cukup dah ayat ni kan. Ha. Dan cikgu kita kata start apa kan, satu ayat pun kira bagi faham ni tu. Bagi clear bila tuan-tuan nak baca tiap-tiap malam Jumaat tu dengar je. Dengar ayat inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqan fa hum mukmahun. Sesungguhnya kami jadikan pada tengkuk-tengkuk leher mereka itu belenggu. Allah Ta'ala cerita kat depa lah, jangan jadikan kepada kita. Kalau kita berfikiran jumud, fikiran tak terbuka, tak berfikiran rasional, hari ini kita dengar ayat ni, kita kena berfikiran terbuka. Dalam Islam ni, kalau benda yang benar, benda yang betul, sehingga datang daripada kanak-kanak yang kecil, dia sebut benda yang betul, kita tetap kena terima, kita kata. Kan? Jadi ayat ini mengajak kita, antaranya kita kata, supaya kita berfikiran terbuka menerima benda-benda, perkara-perkara yang tak bertentangan dengan syariat. Dan di sini juga kita kata Allah Ta'ala habaq kepada kita, kita minta na'udzubillahi min zalik, janganlah ada penyakit, penyakit-penyakit yang menyebabkan kita kata penyakit ni tidak boleh dapat, terhalangnya petunjuk Allah kat kita, kita kata makna dibelenggu dengan belenggu-belenggu yang menyebabkan tertutup
hidayah Allah kepada kita, kita kata lah. Jadi saya rasa cukup pada pagi ini untuk kita semua. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat akan datang. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfin saddan fa'ushaynahum fahum la yubsi yubsirun. InsyaAllah yang ini pun semua esok lebih kurang sama. Wallahu'alam bisawab.